Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sob, kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Belajar Gadget. Belajar dulu, baru main gadget. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas lagi tentang 5 launcher yang unik dan menarik spesial pada bulan Oktober 2020. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah lebih baik kalian nonton dulu rekomendasi launcher gue pada episode sebelumnya. Karena di sana nggak kalah menarik, lebih banyak pilihan pasti lebih bagus dong. Oke, nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk pada launcher yang pertama. Launcher pertama yang gue rekomendasikan yaitu OS 14 Launcher. Tak hanya iPhone yang bisa cicipin iOS 14, di Android sekarang kalian juga bisa icip-icip gimana sensasi memakai iOS 14 dengan menggunakan launcher OS 14 ini. Saat awal buka aplikasi iOS 14 ini, kalian mesti setting-setting semuanya terlebih dahulu. Jadi, ini bisa merangkap semuanya. Notifikasinya bisa di-custom, juga terdapat tools-nya, lock screen-nya, dan juga kalian bisa meng-custom icon-icon dengan gambar pilihan kalian sendiri. Pada launcher ini juga terdapat 3 widget bawaan dari aplikasinya, yaitu menambahkan foto pada home screen, terus ada perkiraan cuaca, dan juga ada sisa baterainya juga. Dan seperti yang terbaru pada iOS 14, di sini juga ada folder-folder yang bisa langsung diakses dengan swipe ke kanan seperti ini. Jadi bikin tambah mirip dengan iOS 14. Oh iya, catatan ya, jika lo memakai launcher ini, untuk masuk ke toggle toolsnya, kalian cukup swipe dari tepi layar seperti ini. Mungkin ada beberapa yang gak mirip dengan iOS 14 yang asli, tapi menurut gua OS 14 launcher inilah yang paling mendekati mirip dengan iOS 14 yang beneran. Dan tentunya OS 14 launcher ini bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada launcher kedua yang gua rekomendasikan yaitu Sally Launcher. Launcher yang satu ini menurut gua unik karena tampilannya ala-ala digital gitu, modern dan juga simple. Jadi pada bagian home screen launcher ini bakalan ada menu di paling bawah home screennya. Yang bikin lebih menarik lagi, ada beberapa apps yang merupakan bawaan dari launchernya. Salah satunya yaitu galeri, yang tampilannya menarik banget dan seperti slide-slide gitu. Selain itu, pada bagian videonya juga terlihat unik dengan tampilan seperti ini. Dan yang gak kalah menarik, bagian pemutar musiknya yang juga bawaan disesuaikan dengan bentuk launchernya. Jadi juga terdapat visual efeknya yang menambah kesan elegan pada launcher ini. Jika lo kalian swipe ke kiri, bakal ada menu toggle khusus bawaan dari launchernya. Untuk masuk ke bagian menu secara keseluruhan, kalian bisa swipe ke kanan layar seperti ini. Dan untuk bagian app drawernya, menurut gue biasa aja, karena icon-iconnya tidak bisa diganti di launcher ini. Tapi kalian bisa mengatur untuk bagian app drawernya yang ditampilkan di paling atas, yaitu apps yang terakhir kali kalian gunakan. Tapi sayangnya gue nggak nemu menu untuk setting-setting launchernya. Entah emang gak disediakan atau emang gue yang kurang menjelajahi launcher ini. Dan tentunya Sally Launcher ini bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada launcher ketiga yang menurut gue paling unik antara semuanya, yaitu White Launcher. Nah, akhirnya masuk juga ke launcher yang menurut gue paling unik dan gak susah setting-settingnya. Pada White Launcher ini menurut gue the best banget kalau dari segi desain. Di sini kalian bisa meng-custom bagian home screen benar-benar sesuka hati kalian. Bahkan kalian bisa miringkan juga widgetnya dan lain-lainnya seperti ini. Buat kalian yang gak mau setting-setting manual, disediakan juga pilihan home screen yang bisa langsung kalian pilih dan tentunya juga tetap menarik. Bahkan disediakan juga home screen buat kalian pencinta K-pop. Tema yang disediakan juga lumayan beragam dan bagus-bagus. Untuk mengganti tema atau home screennya cukup mudah. Kalian tinggal masuk ke icon white di tengah ini, terus kalian tinggal download secara gratis tema yang kalian suka. Selain dari segi desain yang udah mantul, fitur-fitur bawaan dari White Launcher ini nggak kalah menarik juga. Tersedia menu notifikasi di sini dengan cuman swipe ke kiri di bagian home screen kalian. Dan juga notifikasinya udah dikelompokkan sesuai dengan jenis notifikasinya. Seperti ada sosial media, iklan shopping, dan masih banyak lagi. Widget bawaan dari apps ini juga tersedia bejibun. Buat kalian yang ingin custom home screen kalian secamik mungkin, di sini bisa. Bahkan kalian bisa menambahkan pad di home screen kalian. Asli, ini keren banget. Kalau gua bahas semua fiturnya mungkin bakalan memakan durasi. Silakan kalian cicipi sendiri. Dan tentunya aplikasi White Launcher ini juga bisa kalian download secara gratis di Play Store.
Lanjut pada launcher keempat yang gua rekomendasikan, yaitu Block Ratio Launcher. Mungkin beberapa kalian pecinta launcher pernah dengar nama launcher yang satu ini. Sebenarnya launcher ini dulunya harus di-request dulu ke website rasionya jikalau ingin mencicipinya. Tapi sekarang berita bagusnya sudah tersedia gratis di Play Store. Apa aja sih uniknya dari Block Ratio ini? Banyak bro. Yang jelas, pertama tampilan interface dari Block Ratio ini terbilang simple dan minimalis. Kalian bisa mengkelompokkan aplikasinya sesuka hati kalian, sesuai kategori atau sesuai fungsi. Kalian juga bisa mengunci aplikasi dari launcher ini. Di bagian home screen-nya, kalian bisa menambahkan beberapa widget bawaan Ratio yang udah disediakan dan dengan tampilan yang mantul banget. Selain itu, kalian juga bisa mengontrol berapa sering kalian pakai apps, rotasi layar di apps, ganti icon, dan masih banyak lagi. Sebenarnya Ratio launcher ini masih dalam pengembangan ya, dan bakalan diperbagus lagi. Kalau kalian tertarik untuk mengetahui semua fitur-fitur dari Block Ratio ini, silakan komen di bawah. Kalau banyak permintaan, mungkin bakalan gua bikinin video khusus untuk membahas Block Ratio ini. Dan tentunya Block Ratio ini bisa kalian download secara gratis di Play Store. Lanjut pada launcher terakhir yang gua rekomendasikan, yaitu Strip Launcher. Strip Launcher ini membawa desain yang elegan dengan gaya yang unik. Terdapat 5 bar di bagian home screen-nya. Ada bagian musik, cuaca, telepon, home screen, dan apps drawer. Bagian musik, cuaca, dan teleponnya itu senada dengan tema pada launchernya. Kalian bisa setting-setting juga launchernya, seperti warna tema, background, dan lain-lain. Terdapat juga pengaturan untuk mengatur jenis font. Yang tersedia yaitu ada 8 jenis font. Tapi sayangnya menurut gua kurang banyak jenis yang bisa disetting di launcher ini. Dan juga karena ini versi gratis, jadi bakalan ada ads yang sekali-sekali nongol di launcher ini. Untuk versi premiumnya kalian bisa membeli seharga Rp35.000 dengan benefit bebas iklan dan ada settingan tambahan yang disediakan. Dan tentunya Strip Launcher ini juga bisa kalian download secara gratis di Play Store. Nah, itu dia 5 launcher rekomendasi gua spesial pada bulan Oktober 2020 ini. Jika lo ada salah satu launcher yang kalian download, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah ya. Like video ini jika kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan share ke teman-teman kalian kalau merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe kalau masih mau pantengin video-video terbaru dari channel Belajar Gadget. Saya Rizal dari channel Belajar Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.